Yuk. Halo teman-teman. Eh, teman-teman. Pagi ini Zahra mau kemana? Sini dong. Mau lihat ikan. Mau lihat ikan. Sini, sini, sini. Sapa dulu dong teman-temannya. Sini, di tengah. Nah. Halo teman-teman. Halo, teman-teman. Hari ini Ini. Zahra mau pergi lihat ikan dulu ya. Kemana kita? Ke Sea World. Oke. Cihuat. Iya, nanti kita akan naik Nanti. kereta, oke? Dadah dulu teman-temannya. Dadah teman-teman. Dadah Jangan teman-teman. lupa nonton video Zahra ya. Jangan lupa Jangan lupa nonton nonton video 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 Zahra. Jala. Oke, dadah. Oke, Selesai dulu. dadah. Ma, Ma, mama, ma. Assalamualaikum. Matiin. Udah Assalamualaikum. matiin. Matiin tuh tombol yang itu. Oh, tombol yang ini ya? Mana? Nih? Ya, yang ini, ini. Nah, untuk sekarang kita parkir motornya di Stasiun Sudimara karena saya rumahnya dekat ke Stasiun Sudimara, jadi kita parkir di Stasiun Sudimara. Sekarang kita akan masuk menuju peron. Oke. Udah? Oh, iya, ayo, ayo. Ayo, kita jalan. Ayo jalan yuk. Gendong dulu yuk. Sekarang kita lagi berada di kereta menuju Stasiun Abang. Nanti kita akan transit di Stasiun Tanah Abang, kemudian menuju Kampung Bandan. Oke. Ah, Zahra sama Ibu lagi di mana? Kita lagi di Stasiun Tanah Abang. Kita lagi nungguin kereta di peron 2, oke? Kita di peron 2, nanti setelah di Kampung Bandan kita akan pindah peron ya. Ini kondisi Stasiun Tanah Abang pagi-pagi. Oke, Zahra udah dapat kereta dari Kampung Bandan naik ke peron 8. Sekarang menuju Stasiun Ancol. Nah, Zahra mau minum susu dulu ya. Oke ya. Dadah. Kita sudah di dalam kereta menuju Stasiun Ancol. Nah, kita sudah nyampe di Stasiun Ancol. Sekarang kita mau naik angkutan umum, naik angkot. Naik angkot M15. Jadi nanti kita turun di gerbang depannya. Oke, jangan lupa beli tiket. Kita sudah beli tiket online, jadi tinggal reservasi ulang di tempat pendaftaran ya. Sampai ketemu di depan. Dadah dong. Dadah. Zahra mau lihat ikan. Oke. Okay. Oke, okay. Zahra udah sampai ya di depannya. Udah persiapan buat masuk ya ke SeaWorld-nya ya. Dadah dulu dong. Dadah. Kita udah nyampe di pintu barat. Ayo. Jadi begitulah perjalanan dari Stasiun Sudimara menuju ke Ancol. Kita turun ke Stasiun Ancol, terus kemudian dari Stasiun Ancol naik angkot M15 menuju pintu barat. Langsung ketemu loketnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya jalan-jalan Zahra ke SeaWorld. Dadah.